Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita dari dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Xiaomi Redmi 5 dan Redmi 5 Plus, iaitu siri peranti mampu milik dengan penawaran skrin bingkai nipis 18:9. Redmi 5 telah didatangkan dengan skrin 5.7 inci HD, chip Snapdragon 450 dan bateri berkapasiti 3300 mAh. Sementara itu, Redmi 5 Plus telah membawakan skrin 5.99 inci HD penuh, chip Snapdragon 625 dan bateri berkapasiti 4000 mAh. Dari segi harga, Redmi 5 dijangka akan dijual sekitar RM493, manakala Redmi 5 Plus pula bakal ditawarkan sekitar RM616. Huawei dilihat telah memperkenalkan Huawei Nova 2S dengan binaan berasaskan kaca bersama fungsi imbasan wajah. Ia menawarkan skrin bingkai nipis pada saiz 6 inci, chip Kirin 960 dan bakal ditawarkan pada harga sekitar RM1,666. Beberapa peranti lain turut diperkenalkan di Malaysia pada minggu ini, antaranya Oppo F5 6GB yang mana bakal dijual pada 16 Disember ini pada harga RM1,698. Tablet Huawei MediaPad T37 dengan sokongan 3G turut dilancarkan dengan membawa harga jualan RM499. Bagi yang ingin mendapatkan peranti baru Nokia, peranti Nokia 3 dan Nokia 5 telah membawa potongan RM100 yang mana masing-masing ditawarkan pada harga RM499 dan RM699. Pihak Qualcomm minggu ini telah memperkenalkan Snapdragon 845, iaitu chip berkuasa tinggi yang bakal digunakan pada peranti flagship 2018. Chip ini membawakan keupayaan grafik 30% lebih pantas, rakaman 4K pada 60 frame per second dan kadar kelajuan muat turun LTE mencapai 1.2 Gbps. Mereka juga turut mengumumkan inisiatif Always Connected PC berasaskan Windows 10 dengan menggunakan chip Snapdragon 835 untuk keupayaan sambungan LTE dan jangka hayat bateri mencapai 20 jam. AMD juga turut bekerjasama dengan Qualcomm dalam membangunkan Always Connected PC ini melalui penggunaan chip Ryzen Mobile bersama chip Snapdragon untuk sokongan LTE. Google pada minggu ini telah melancarkan Android Oreo edisi Go, iaitu program Android untuk peranti 512 MB RAM dan ke atas melalui pengoptimasian storan dan prestasi. Program Android Go ini membawakan sejumlah aplikasi Google dengan sokongan offline dan fungsi penjimatan data untuk digunakan oleh pengguna di beberapa buah negara membangun. Di samping itu, Google juga turut melancarkan Android 8.1 Oreo dengan menawarkan integrasi Neural Networks API, penambahbaikan fungsi autofill bersama kemaskini sejumlah emoji. Sistem operasi Android Wear versi Oreo juga telah mula ditawarkan hari ini dengan sistem penjimatan bateri baru dan saluran notifikasi yang lebih baik. Bagi pengguna Huawei Mate 9, kemaskini EMUI 8.0 berasaskan Android Oreo bakal ditawarkan bermula 9 Disember ini dengan penyertaan fungsi picture-in-picture dan desktop mode. Dalam arena aplikasi, Instagram kini telah hadir dengan Stories Archive untuk kebolehan menyimpan story selepas 24 jam. Selain hadir dengan Stories Highlights untuk meletakkan sesuatu stories pada profil anda. Pihak Instagram juga dilihat sedang menguji aplikasi Direct, iaitu aplikasi permesejan berasingan untuk digunakan di luar aplikasi Instagram. Agak menarik pada minggu ini, pengasas Vine telah memperlihatkan imej acah untuk Vine 2.0 sekaligus memberi petanda perkhidmatan video 6 saat ini akan kembali pada masa akan datang. Di Malaysia, memiliki peranti DTTV dan IPTV tanpa label MCMC boleh didenda sehingga RM100,000 supaya peranti yang melalui pengesahan sahaja digunakan oleh pengguna Malaysia. Selain itu, Maybank bakal memperkenalkan Maybank QR Pay pada Januari 2018 bagi memudahkan pembelian di luar talian dengan hanya mengimbas kod QR penjual melalui aplikasi Maybank To You. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, pihak Steam kini telah menamatkan sokongan pembayaran Bitcoin kerana ketidakstabilan nilai kripto wang ini yang kini sedang memuncak naik. Dalam berita lain, Maxis telah menambah kuota data untuk pengguna Maxis One Plan dengan penambahan data 10GB untuk kesemua plan 98 hingga 188. Jadi ini adalah rangkuman secara ringkas daripada kami, Amans, pada minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Ada Kamalia untuk Amans.